Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto, Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto, dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melaksanakan rapat koordinasi percepatan penanganan COVID-19 dan gerakan bakti sosial TNI Polri bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Jumat 24 Juli 2020 di Griya Agung Palembang. Dalam rapat ini, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun 2020 untuk Sumatera Selatan tertinggi di Sumatera. Selanjutnya, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto mengungkapkan kewaspadaan terhadap COVID-19 harus terus dilaksanakan, mengingat obatnya belum diketahui. Namun upaya-upaya langsung oleh pemerintah Sumatera Selatan sangat bagus, dan terus dilaksanakan 3T bersama dengan komponen masyarakat lainnya, dan juga mengangkat kearifan lokal, bekerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sesuai dengan paparan dari Bapak Gubernur, kita semua sangat apresiasi karena pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 tahun 2020 untuk Sumatera Selatan ini adalah tertinggi di Sumatera, bahkan di tingkat nasional. Dan saya yakin dengan laporan tadi, maka RT yang saat ini masih 1,06 ini akan bisa ditekan. Dalam beberapa hari lagi bisa turun, apalagi TNI Polri terus gencar melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan dengan terus mengawasi masyarakat, membantu masyarakat supaya tetap menggunakan masker, karena tidak ada lagi cara yang terbaik adalah tetap menggunakan masker. Di samping itu, tetap menjaga jarak dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Usai rapat yang digelar, dilanjutkan kegiatan gerakan bakti sosial TNI Polri bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto, Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto, dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melepas Babinsa dan Babin Kamtipnas bersama ojek online untuk membagikan sembako dengan protokol kesehatan. Rabayanti, Sriwijaya TV.